Assalamualaikum sahabat otomotif. Ini saya beli cup holder ya. Ya, seharga 97 ribuan lah ya. Sebelah kanan aja nih. Ini nih buat dipasang di samping jok sebelah kanan ya. Kan ada satu pasang ya, kanan dan kiri. Tapi saya hanya butuh yang kanannya aja. Ya luar biasa, barangnya katanya impor ya, menurut keterangannya itu. Ya silakan beli di Shopee, ada murah. Nah, kita lihat isinya ya. Nah ini penampakannya nih, bagus kan? Bagus kualitasnya, keras. Mungkin teman-teman yang paham aja nih, ini tinggal di taruh di jok antara post nailing itu loh. Bagus, taruh di sini. Taruh sebelah kiri supir ya. Ini buat naruh minuman cup holder. Ini buat naruh HP. Sini ini barang-barang, bisa koin-koin juga, uang, dompet dan HP juga bisa. Nah, ini lubangnya itu buat ngecas. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman minat beli silahkan nanti ya. Sangat bagus sekali modelnya. Kalau bisa kiri kanan juga bagus ya. Tuh. Jadi sahabat, ini elegan ya. Ini kayak dilapisin kulit gitu. Warnanya sih macam-macam, ada biru, hitam, grey, kuning, krem. Kalau saya pilih merah aja biar lebih jreng. Ya, silakan dipesan, bagus sekali. Recommended lah pokoknya. Mudah-mudahan pas ini di mobil. Karena malam hari jadi belum sempat langsung pasangin ke mobil ya. Intinya ya ini berbagi informasi aja ke teman-teman otomotif. Mana tahu pengen beli seperti ini ya. Buat narok-narok minuman ya, terutama mobil yang di tengah-tengahnya nggak ada cup holder ya. Narok HP, tas ya, receh dan lain-lainnya lah, dompet ya kan, tas-tas kecil. Nah, kemudian ada lagi untuk pendukung nih, karena saya mau mudik itu butuh senter kecil lah. Ini beli juga ini apa nih, flash light ya. Jadi ini terang banget nih, bisa dicas kayak HP. Senternya ini untuk pendukung juga ya, pendukung perjalanan ini kalau kita jauh. Terang banget ini. Tuh kan. Nah, saking terangnya. Nah, tuh. Ada 3 macam, bisa juga ngedip-ngedip. Tuh. Ya, bisa yang ketiga ini. Sampingnya terang banget. Pokoknya jreng lah. Ya, ini buat pendukung. Dia ada casannya teman-teman. Nah, ini kita unboxing lah ya. Ada casannya. Jadi kalau kita dalam perjalanan itu biar nyaman harus ada inilah. Meskipun kita punya senter HP ya, tapi kadang-kadang kan HP susah megang kalau kita sendirian. Kalau ini bisa di mulut, taruh di mulut. Nah, ini casannya. Bisa dicas di mobil juga. Seperti HP. Inilah teman-teman ya, sebagai informasi ya, berbagi informasi sesama pencinta otomotif lah gitu ya. Touring lah, touring. Otomotif sih terlalu jauh, touring. Jadi itu demikian, karena udah azan ya. Selamat shopping